Orang juga bisa, guys. Bener-bener diturunin oleh masing-masing tim. Waduh. Gila, Rino, kanten dong, udah di cancel. Tadi ada bantuan yang milikin oleh Nino yang sudah dikeluarkan. Cross of tank sudah terlihat. Akhirnya Nino yang berhasil dihancurkan David Sepinisa. Yah, udah kalah, deng. Begitu mengerikan dan korek karena beberapa lalu untuk sekarang. Serat. Mau bikin karena mana di mana Aisya. Gila, Moreno, guys. Menghancurkan sebuah aja. Si 2028. Maniac. Rahmat, rahmat. Untungnya kerja gue santai, mas. Gue gak cari mobil. Ya elah, okay, kalah. Berhasil dilakukan 3 yang pertama. Bagus banget ya. Ngapain ya kesitu, guys? Di match perdana didapatkan oleh Sang. Tadi ada bantuan Antam dan bener diturunin oleh masing-masing tim. Someone baru saja mengirimkan dukungan. Hai, main kayak kental dah. H-A-I-Z-Z main kayak KMTL dah. Mental tempe gitu masih dipertahanin. Ini dia mau ngapain, guys? Ini dia mau nge-push ke depan terus dibukain sama Owen gitu maksud dia. Karena ini menit 2:27 jadi dia harus jalanin wave terus di-trap sama BTR gitu. Ngentot, ngentot emang aneh. Dia kayak mau jalan wave itu, guys. Mau jalan wave itu 27 kan, mau jalan wave dia. Pasti kayak gitu-gitu kayak orang-orang yang baru main Mobile Legends kemarin, anjing, kena trapnya begitu. Dan juga rekomendasi bantap juga sama diffuser kalau ngangin ruangan maksudnya ke update-an. Ada kok satu, nanti gue masih satu lagi. Gue satu lagi pakai koku punya, guys. Setidaknya mungkin hanya untuk ngecek kerumputan. Iya, sekalinya ada pun tadi beda lagi tuh lock-lockan hero-nya. Bener. Oke. Okay. Wait. Itu dia. Perlu menjadi tembok yang keras banget harusnya. Kuat banget ya. Kongret. Ini benar-benar bakal jadi garda terdepan. Yep. Bakal ditabrak sekarang. Yep, Implosion. Sabar, sabar. Retri. Yah, lagi jadi es batu, guys. Namun sekarang Lord yang berhasil diamankan lagi oleh pemain dari Big Thunder Alpha. Super Ken yang masih berusaha bisa pergi ke tempat yang berbeda. Tapi Nael. Itu free hit, anjir. Itu free hit AE, bro. Aduh. Menjadi satu harga yang harus membayar itu semua. Tapi sekarang gameplaynya Indo, seenggaknya nggak ada yang overextend lagi nih, guys. Kalau udah dapat udah yang satu, balik. Di bagian belakang Moreno. Tiba-tiba di belakang tuh. Super Cat. Guys, menjadi korban dan rondelnya terpisah diajar oleh dua orang sekaligus apa yang akan langsung terjadi? Di mana rondelnya masih berhasil kabur tapi ini nih satu terakhirnya. No. Gila no. Hancurkan dan Lord masih melenggang bebas. Oke, okay, Owen Flicker menuju ke arah belakang. Lord masih mati ini anjing. Seperti yang bernafsu untuk bisa langsung menutup di game yang kedua ini dengan satu menit yang sangat cepat dan 13 menit 53 detik game yang kedua. Tim Tai. Tapi menyelesaikan. Badan yang terlalu banyak memang namanya, tidak terlihat. Big Thunder Alpha kembali mendapatkan momentumnya. Dan permainan yang cukup berbeda dari Alter Ego kali ini. Ntar coba cek ya. Jadi satu harga yang harus membayar itu semua. Dan tadi Nael gak? Dia ditelein ke belakang, guys. Gak ketahan pakai Winter Crown. Tapi dianya gak mau basung balik ya. Kenapa ya? Gak langsung mau di dalam aja, guys, pikirannya gitu ya. Padahal mereka udah gak punya skill apa-apa lagi loh. Udah gak ada apa-apa, guys. Kenapa ya mereka gak mau pulang? Terlihat Lordnya sudah kayak udah pulang aja gitu. Gak ketahan pakai Winter Crown. Kenapa ini masih mau di sini-sini ya? Kayaknya emang dasar idiot gak sih, guys, mereka, guys? Kayak... Bro, lu tahu Moreno dari awal emang udah punya Loyi. Kan ada ekspektasi bahwa mereka tuh bakalan gas lagi nantinya. Dalam aja enggak sih? Dalam udah pikiran di sini pulang lari dalam. Ini masih ke tengah anjing. Terlihat Lordnya sudah muncul di arah tengah. Moreno. Ya Allah, udahlah. Tim Nentod. Buruan MPL KOL dan BA ya TTA. Siapa lagi nih? Ucup, alter cum. Ini kan cepat banget. Makanya bisa di-spam terus-terusan. Alter cum. Bukan cuma sekedar memegang, tapi itu dia. Ya udah ente ini, guys. Cancellation. Dan Trillion Push akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dibiarkan dulu Lordnya di arah bawah dan alter ego. Top up yuk rasa dulu gak sih gue sebelum digempar BTR. Ini kalau tidak, mereka akan benar-benar pulang, Pak Pulung. Yap, ini dia.
Akankah ini menjadi satu serap terakhir? Ini AI mau pelatihnya Ducky untuk Big Thunder Alpha bisa menutup game ini dan juga memulangkan Alter Ego di mana Ninonya di area atas. Melihat dari kejauhan ada bantingan dilakukan oleh lawan, tapi Bender dan tadi begitu menyakitkan dengan bilunya. Dikeluarkan pula Electrofan Blow di bagian tengah. Wendy ini segera dihilangkan oleh mereka. Yep, Electrofan Blow yang ternyata Renner abadi tadi. Gua tahu idenya bagus gitu. Dia mau bikin gerakan duluan guys. Tahu gua. Belum ya karena SP-nya masih banyak juga dan kayak plus minus. Lakat meretak. Sengaja udah ada Haisa di belakangnya gitu. Tapi apakah jadi ngedamage gitu guys. Instant clear nih di satu jalur Alekta Final Blow dan sepertinya masih belum berhasil. Dan Big Thunder Alpha mereka bakal coba untuk paksa lagi. Yap, tempatnya berbeda. Ada satu Glorious Panwell yang dikeluarkan, tapi Owen sudah diusir mundur dari tempat yang lainnya lagi. Wanjing, Nael. Nael. Masih ada Wings. Ah. Bisa kan dia selama dan tidak ternyata di mana Nael-nya. Matinya begitu, Jing. Ahmad. Terlalu besar. Terlalu rasanya mending nonton KB live. Ada Budi di live. Kata-kata. Apa bisa kalah? Jadi jawabankah? Karena Big Thunder Alpha akan masuk lagi melawan. Lupa gue draft bagusan mana tadi? Gue bilangnya mana? Oke. Di area tengah mereka sudah kehabisan darah defensifnya. Di area bawah begitu pula. Dan sekarang ada Glorious Panway yang main pada dari keluarga pula. Di mana sekarang Rodel? Yah, pulangkah sayonara 3-0. Sayonara. Sayonara. Gelo. Owen. Gelo. Ah, udah balik sih. Balik better. Balik. Respect. 30 detik. Woi, Heis. Mencoba Hah? Untuk bisa mengusir Moreno. Dan Alter Ego masih bisa bertahan. Big Thunder Alpha lu gak ada flicker dong di Lord, babi. Tindakan yang akan dilakukan. Dan harusnya Lord Evil. Astagfirullah. Ini akan jadi jawaban. 13 detik menuju ke arah Lord yang muncul bersamaan dengan hadirnya juga Roundel. Akankah ada satu buah paksaan untuk konten? Lah emang itu udah habitatnya Arya. Di situ justru lahan mereka ya di Epic, di Legend tuh sarang-sarang orang-orang jaga warung, bacot-bacotan. Nah seru itu di situ. Gak usah dikasih saran, gak akan masuk. Langsung cepetin woi. Udah cepetin aja, do or die. Ya Nendon. No. Satu pergerakan Dino di mana Super Cat pun masih berhasil sama, dan sekarang pertempuran kembali terjadi di beberapa tempat yang berbeda. Ada WoW di dalam tubuh Eman, tapi Eman yang masih berhasil menghancurkan karena Heis. Immortal Japurnya mulai hilang dan Heis menjadi korban. Tim Tai. Astagfirullah. Astagfirullah, aja. Yang ter-evolve. Mode playoff nih bos. Gak ada playoff-playoffnya nih guys. Mode Tai kali. Apakah sang rookie akan bisa melakukan aksi heroik untuk mendefense dobrakan dari Big Thunder Alpha? Oke, kita lihat rondelnya berhasil tadi membatik. Gila, bisa defense AE guys. Begitu banyak dan ini dia. Bukti untuk Big Thunder Alpha. Ya elah, 3-0. Jing, sayonara cok. 3-0. Tanpa balas Alter Ego. Tai, ngaruh tuh. Review. Busuk gini main anjing. Najis cok. Parfum manis under 500 ribu tuh.